Shalom dan selamat pagi teman-teman semua. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita pada hari ini. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turun atas kita sekalian damai sejahtera dan keselamatan yang datang daripadanya. Amin, amin. Halo teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk masuki ibadah pada hari ini. Dan biarlah kita hanya memuji satu nama yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Strong and young and old, the rich and poor and tired souls. Leave my worries on the floor and let my faith be strong as I'm covered by your grace abound and love so strong. Now I lay down my life to Savior, my divine, your name
Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk beribadah pada hari ini, Tuhan. Dan sekali lagi kami akan memulai ibadah pada hari ini. Tuhan kiranya berkati jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami akan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita mengangkat pujian syukur kita di hadapannya. Sebab sungguh Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Selama setahun ini kami melewati berbagai macam percobaan dan Tuhan tetap memelihara kita hingga hari ini karena hanya memang waktu Tuhan lah yang terbaik. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke firman Tuhan pada hari ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang mudah dimengerti.
kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya Shalom teman-teman, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sangat bersyukur hari ini kita bisa kembali untuk beribadah dan juga belajar firman Tuhan sama-sama. Pada minggu ini kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua, dan tema kita pada hari ini adalah Good News in Troubling Times. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai Yesaya 9 ayatnya yang kedua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari sama-sama kita berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh kembali kepada Tuhan untuk beribadah dan kembali belajar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyediakan firman-Mu yang terbaik bagi kami. Kiranya sungguh Tuhan, Engkau berbicara di hati setiap kami, menerangi kami dan menuntun hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin, amin. Nah teman-teman, Yesaya pasal yang 8 ayat yang ke-23 sampai 9 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Nah, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk menyaksikan satu video. Ya, silakan. Hey Gabby, hold on to the bat when you swing. You guys might want to back up. Okay, go. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengalami
satu situasi atau kejadian seperti yang ditampilkan oleh video tadi. Sudah jatuh tertimpa tangga pula begitu ya. Nah, satu situasi kita merasa, oh apes banget hidup kita. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita juga pernah mendengar istilah bahwa perjalanan hidup kita manusia itu bisa diibaratkan seperti roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di samping, kadang di bawah. Ketika roda kehidupan membawa kita ke atas, ketika kita berhasil ada di puncak kesuksesan, kita berhasil di dalam ujian kita mungkin, kita berhasil di dalam pekerjaan kita, kita mendapatkan nilai yang bagus, kita mendapatkan pekerjaan yang bagus, atau mungkin ketika kita nembak gitu ya, ya orang yang kita senangi begitu, lalu dia menerima cinta kita. Wah, ya keberhasilan-keberhasilan seperti itu tentu sangat membahagiakan dan menyenangkan. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalanya kita merasa hidup itu seperti roda sedang memutar kita ke samping begitu. Lalu kita merasakan hidup ini terlalu flat, biasa aja, datar gitu. Sehingga kita merasakan hidup ini sangat membosankan. Lalu kita merasakan hidup ini seolah-olah tidak ada maknanya begitu kan. Tapi yang lebih parah adalah ketika roda kehidupan itu memutar kita ke bawah. Nah, di situ kita mengalami mungkin yang namanya kehilangan, mengalami kegagalan demi kegagalan. Misalnya kita gagal di dalam ujian, kita tidak naik kelas, kita gagal di dalam pekerjaan atau bisnis kita mengalami kesulitan keuangan, lalu atau mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit atau kehilangan orang yang kita kasihi, atau mungkin momen-momen di mana kita harus patah hati atau kehilangan orang yang kita cintai, dikhianati mungkin. Nah, di kondisi seperti itu, tentu kita merasa hidup ini menjadi pahit, menjadi tidak mudah untuk kita jalani. Nah, teman-teman, ketika kita merasa roda kehidupan itu sedang membawa kita ke bawah, apa yang harus menjadi keyakinan kita? Apakah ada kabar baik dari Tuhan di tengah situasi sulit yang seperti itu? Sehingga bisa kita pegang agar kita mendapatkan kekuatan untuk bertahan, untuk berjuang di dalam kehidupan ini. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita merasa bahwa hidup ini penuh dengan pergumulan begitu ya, kita perlu menyadari satu hal, bahwa yang bergumul dalam hidup ini ternyata bukan hanya kita sendiri. Ada juga orang lain, bahkan sangat banyak ya di dalam dunia ini yang mungkin bergumul dengan hal yang sama seperti kita. Atau mungkin bahkan pergumulan mereka itu jauh lebih menyedihkan daripada kita. Nah, di tengah kondisi yang seperti itu, ya, kita tentu merasa dihiburkan, dikuatkan. Ternyata aku tidak sendirian. Karena yang paling menyedihkan adalah ketika kita merasa kita punya masalah, punya pergumulan, rasanya semua orang baik, hanya aku saja yang menderita. Nah, itu yang membuat kita merasa tidak berdaya. Tapi ketika kita menyadari, oh ternyata enggak. Bukan saja aku yang menderita. Bukan aku saja yang mengalami kesulitan. Tetapi banyak orang di dalam dunia ini juga mengalami kesulitan. Ada banyak orang yang senasib dan sepenanggungan. Nah, teman-teman, kalau hari ini misalnya Anda bergumul dengan masalah jodoh gitu ya. Kabar buruknya benar, kita belum punya pasangan, kita belum punya ya teman hidup, betul. Tetapi kabar baiknya adalah Anda tidak sendirian. Nah, berdasarkan sebuah statistik yang pernah disampaikan oleh Setipe, Setipe ini adalah satu situs tentang perjodohan. Di mereka melaporkan pada tahun 2016 yang lalu, ya sekitar 5-6 tahun yang lalu. Diperkirakan ada 18 juta orang di Indonesia yang berusia 35-49 tahun yang masih belum punya pasangan. Dan mereka itu merupakan bagian dari 59 juta orang yang masih single di usia produktif. Usia 15-49 tahun. Coba bayangkan. Dan angka ini meningkat tahun ini katanya 3,8%. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini Anda bergumul dengan masalah itu, Anda tidak sendirian. Lalu, misalnya di dalam hal yang lain, ketika Anda hari ini bergumul dengan masalah pekerjaannya, mungkin karena pandemi COVID-19 yang sulit ini, Anda kehilangan pekerjaan, Anda mengalami kesulitan keuangan, lalu Anda hari ini nganggur begitu ya, lamar kerja sana sini tidak diterima. Itu memang
kabar yang tidak menyenangkan ya buat saudara. Tapi kabar baiknya adalah Anda tidak sendirian. Berdasarkan Badan Statistik Nasional gitu ya, Badan Pusat Statistik Nasional, di Indonesia ada sebanyak 29,12 juta orang yang hari ini tidak punya pekerjaan dan yang hari ini jadi pengangguran. Jadi Anda tidak sendirian, bersama dengan jutaan orang yang lain menghadapi pergumulan yang sama. Nah teman-teman, kalau hari ini pun engkau misalnya bergumul dengan masalah bisnis, bisnismu sepi, engkau merasa hidup apa perjalanan hidupmu sangat-sangat menyedihkan begitu ya, karena ya pekerjaan sulit, bisnis sulit begitu kan. Saya ingin katakan itu memang betul kabar buruk bagi Anda. Tetapi kabar baiknya adalah Anda tidak sendirian. Nah, berdasarkan sebuah laporan dari CNN Indonesia, pada bulan September 2020 tahun ini ada 60% ya bisnis di Amerika itu sudah tutup secara permanen. Dan di Indonesia sendiri ada satu asosiasi namanya Asosiasi UMKM, ketuanya yang bernama Iksan Ingratubun mengatakan pada tahun 2020 ini ada sekitar 30 juta UMKM yang bangkrut karena COVID-19. Ini sebuah kabar buruk, tapi kabar baiknya adalah kita tidak bergumul sendirian. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, apapun pergumulan hidup kita saat ini, ketika kita bergumul dengan masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita di tengah dunia ini, sesungguhnya ya Anda tidak sendirian. Ada banyak orang mengalami pergumulan yang sama. Dan kalau teman-teman ingin tahu, Tuhan kita yang di sorga pun bergumul dengan kehidupan manusia di dunia ini. Yang membedakan hanyalah konsen dan perhatiannya yang berbeda. Ketika kita bergumul, kita memperhatikan apa yang ada di dalam dunia ini. Tapi di saat yang sama, Tuhan sedang bergumul memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, itu tidak terjadi secara kebetulan. Itu terjadi bukan tanpa maksud dan tujuan. Semua hal yang terjadi di dalam dunia ini ada di dalam kedaulatan dan kuasa Tuhan. Termasuk juga masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, pernah enggak kita berpikir seperti ini? Mengaitkan antara pergumulan hidup kita di tengah dunia ini dengan rencana Tuhan atas hidup kita dan hidup orang lain. Wah, kok rasanya lebay begitu ya, sampai segitunya gitu. Nah, teman-teman, ini enggak lebay. Paling tidak pernah enggak kita berpikir seperti ini loh, ketika kita menghadapi pergumulan hidup, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan sebenarnya apa sih maksudmu? Apa sih rencanamu? Apa sih kehendakmu atas hidupku, atas dunia ini, melalui pergumulan dan masa-masa sulit yang kita alami? Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini konteksnya adalah kerajaan Yehuda di bawah kepemimpinan Ahaz bin Yotam bin Usia Raja Yehuda. Nah, sejarahnya terjadi sekitar pada tahun 783 sampai 754 sebelum Masehi. Berdasarkan catatan dari 2 Tawarik 28 ayat 1, ternyata Ahaz adalah seorang raja yang masih sangat muda ketika ia memerintah di Yerusalem. Firman Tuhan berkata dia menjadi raja pada usia 20 tahun dan hanya memerintah 16 tahun sebagai raja di kerajaan Yehuda di Yerusalem. Ini artinya Ahaz pada waktu itu adalah seorang anak muda. Usianya mungkin seperti saudara. Nah, di usianya yang sangat muda ini, ternyata Ahaz juga yang memiliki pergumulan yang sangat berat. Sebagai seorang raja pada waktu itu, Ahaz sedang menghadapi satu peperangan yang bagi dia sangat mengerikan dan sangat menakutkan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-7 dikatakan bahwa pada waktu itu, Ahaz dan kerajaan Yehuda sedang dikepung oleh dua kerajaan tetangganya, yaitu kerajaan Aram dan juga kerajaan Israel. Mereka bersekutu ya untuk memerangi kerajaan Yehuda. Dan firman Tuhan katakan ketika Ahaz dan rakyat Yehuda menghadapi kondisi peperangan seperti itu,
hati daripada Ahaz dan rakyat Yehuda itu mengalami ketakutan dan kegentaran yang luar biasa, sehingga mereka dikatakan itu seperti pohon di hutan yang bergoyang ditiupkan angin. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, yang menarik perhatian saya dari bagian firman Tuhan ini adalah ketika Ahaz dan Yehuda sedang bergumul dengan masalah peperangan, ketika Ahaz dan rakyat Yehuda sedang bergumul menghadapi musuh, begitu, lalu kemudian mereka itu mengalami ketakutan. Ya, ketakutan mungkin takut karena tahtanya dirampas, kerajaannya runtuh. Ya, takut, ya tidak memiliki rasa aman, segala macam. Pada waktu Ahaz dan rakyat Yehuda bergumul dengan masalah tahta, dengan ekonomi, dengan masalah militer, dengan masalah politik, dengan masalah keamanan, pada saat yang sama, mereka melupakan hal yang terpenting dalam hidup mereka. Mereka melupakan kehidupan sosial mereka. Mereka melupakan kehidupan moralitas mereka. Mereka melupakan yang namanya kehidupan rohani mereka. Mereka lebih bergumul tentang hal-hal yang bersifat duniawi itu daripada kehidupan moralitas dan spiritualitas mereka. 2 Tawarik 28 ayat 1 sampai 4 firman Tuhan berkata, di sana dicatatkan bahwa Ahaz berumur 20 tahun ketika ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, bapak leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ia membakar juga korban di Lebak di Ben Hinom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Teman-teman, kalau kita memperhatikan kehidupan Ahaz dan rakyat Yehuda, masa-masa sulit yang Tuhan izinkan terjadi ini bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Tuhan sedang memakai situasi yang sulit. Tuhan sedang memakai bangsa asing untuk mendidik umatnya. Agar Ahaz dan rakyat Yehuda ini bisa kembali kepada Tuhan, mengenal Tuhan, dan hidup bersandar kepada Tuhan. Bukan bersandar kepada ilah lain, bukan bersandar kepada kekuatan militer, kekuatan kerajaan Asyur, bukan. Namun Ahaz tidak menyadari hal ini, teman-teman. Ahaz itu, bahkan ketika dikasih tahu, dia tidak mau tahu begitu. Ahaz benar-benar mengabaikan apa yang menjadi rencana Tuhan dan kehendak Tuhan atas hidup mereka. Di dalam 1 Tawarik 28 ayat 22, firman Tuhan berkata seperti ini. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Dengan demikian ia menyakiti hati Tuhan Allah nenek moyangnya. Teman-teman, yang namanya pergumulan hidup pasti tidak terhindarkan. Setiap orang memiliki pergumulan dan kesulitannya masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kita menaruh pergumulan hidup kita ini di dalam maksud dan rencana Tuhan. John Piper pernah mengatakan, jangan sia-siakan kanker Anda. Jangan sia-siakan kesulitan dan pergumulan hidup Anda. Ketika kita bergumul akan sesuatu gitu ya, kita sebenarnya hanya punya 2 pilihan. Kita menjalaninya bersama dengan Tuhan untuk mencapai maksud dan rencana Tuhan, atau kita membiarkan masalah itu terjadi begitu saja dan berlalu begitu saja dengan sia-sia. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin pertanyaan yang menggelitik hati kita adalah, apakah ketika kita menjalaninya bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami yang namanya happy ending? Mungkin selama dalam hidup kita di dunia ini, tidak. Ya. Tetapi yang jelas, ketika kita mau menjalaninya bersama dengan Tuhan, di dalam rencana dan maksud Tuhan, kita akan selalu mengalami yang namanya happy ending. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, ada pepatah India mengatakan begini. Hidup adalah sebuah siklus, selalu bergerak. Jika masa-masa indah itu telah berlalu, begitu pula dengan masa-masa sulit. Tidak ada musim dingin yang berlangsung selamanya. Tidak ada musim semi yang melewatkan gilirannya. Bahkan malam yang paling gelap pun akan berakhir dan matahari akan terbit. Begitu juga dengan semua pergumulan dan persoalan hidup kita, teman-teman. Semuanya itu sebenarnya hanya bersifat sementara dan pasti akan berlalu.
Di dalam Yesaya 8 ayat 21-22 yang kita baca tadi berkata, mereka yaitu umat Tuhan yang berpaling dari Tuhan, mereka itu akan lalu lalang di negeri itu. Mereka kemudian menjadi melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka itu akan menjadi gusar dan akan mengutuki rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan. Kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang di dalam kabut. Ini bicara tentang kondisi sulit yang mereka alami pada waktu itu. Namun Tuhan katakan, mereka tidak akan selamanya dalam kondisi yang demikian. Selalu ada harapan. Di dalam ayat selanjutnya Tuhan katakan, tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpun itu. Kata tidak selamanya di dalam bagian firman Tuhan ini, mengatakan bahwa semua penderitaan, semua kesesakan, semua kegelapan, semua kesuraman, semua kemelaratan, bahkan kelaparan yang mereka alami, itu tidak akan berlangsung untuk selama-lamanya. Semuanya hanya bersifat sementara dan pasti akan berlalu. Sampai pada waktunya tiba, Tuhan itu pasti akan memulihkan keadaan mereka. Tuhan pasti akan kembali memuliakan mereka. Seperti roda yang berputar. Ia tidak akan selalu ada di bawah. Tetapi Tuhan pada gilirannya akan menaikkan dan memuliakan mereka. Oleh sebab itu, Yesaya 9 ayat 1 firman Tuhan berkata, kalau dahulu Tuhan merindahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, apakah pergumulan dan kesulitan yang Anda alami hari ini? Apakah Anda juga merasa capek dan lelah dengan apa yang Anda alami? Apakah juga Anda merasa sudah kehilangan harapan? Apakah Anda merasa tidak lagi sanggup untuk bertahan? Jika iya, mari kita ingat kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam dunia ini, tidak ada yang abadi. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini adalah sementara, termasuk penderitaan dan kesulitan hidup kita. Jika hari ini semuanya berjalan dengan baik, maka kita bersyukurlah untuk itu. Maka kita nikmatilah semuanya itu. Karena itu pun tidak akan bertahan untuk selamanya. Tapi, jika hari ini keadaan kita menjadi buruk, kita pun tidak usah sampai kecewa, putus asa, patah hati. Tetaplah tenang. Kenapa? Karena semuanya itu pun tidak akan bertahan lama. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Di dalam Yesaya 9 ayat 2 firman Tuhan berkata, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Terang yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah janji tentang kelahiran seorang putra yang akan duduk di atas tahta Daud. Ia akan mendirikan sebuah kerajaan mesianik yang bersifat kekal untuk selama-lamanya. Putra yang dimaksudkan di dalam perikop ini adalah janji tentang kedatangan Mesias, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan hadir untuk mendirikan kerajaan mesianik yang kekal di muka bumi ini. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal yang menarik sekali di sini. Pada masa itu, Ahaz dan rakyat Yehuda kan sedang menghadapi pergumulan yang real di dalam kehidupan mereka. Mereka sedang bergumul dengan masalah peperangan. Mereka sedang bergumul dengan musuh yang sedang mengepung kerajaan mereka. Di dalam kondisi yang seperti itu, kalau kita mau tanya begitu ya, apa sih yang paling dibutuhkan oleh Ahaz dan kerajaan Yehuda kan begitu? Nah tentu saja jawabannya adalah pasukan militer yang kuat. Mereka membutuhkan senjata dan peralatan perang yang canggih untuk berperang. Mereka juga membutuhkan mungkin para jenderal, para prajurit yang hebat, kekuatan dan kemampuan untuk menghalau musuh, untuk mengalahkan musuh. Itu yang mereka butuhkan. Nah, selain itu, pada waktu itu rakyat Yehuda juga sedang bergumul dengan masalah ya ekonomi, masalah sosial, masalah kelaparan, kemelaratan, penderitaan. Mereka menghadapi semuanya itu. Apa yang paling mereka butuhkan pada saat itu? Dalam kondisi yang demikian, tentu saja jawabannya adalah logistik, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kebebasan, rasa aman, kemerdekaan. Itu yang mereka butuhkan.
Tetapi yang menarik adalah kenapa di sini ketika Raja Ahaz dan rakyat Yehuda bergumul dengan masalah-masalah yang real dengan kehidupan, kabar baik yang diberitakan bukanlah jawaban atas pergumulan itu, melainkan janji tentang kedatangan Mesias. Secara sekilas kan rasanya itu antara masalah mereka yang mereka hadapi dengan solusi yang Tuhan tawarkan itu nggak matching begitu. Manusia bergumul dengan kehidupannya yang real, tapi Tuhan tawarkan kerajaan yang kekal dari Sang Mesias. Pertanyaan kita, teman-teman, apa kaitan antara janji kedatangan Mesias, kelahiran Yesus Kristus, dengan pergumulan hidup kita manusia yang real di dalam dunia ini? Teman-teman, bangsa Israel dan rakyat Yehuda bukan pertama kali berada dalam kondisi yang demikian. Mereka sudah berulang kali menghadapi persoalan yang sama. Di dalam sepanjang sejarah, Tuhan pun sudah berulang-ulang sebenarnya hadir dengan berbagai cara, dengan berbagai macam perbuatan yang ajaib untuk menyelamatkan umatnya. Menyelamatkan mereka dari perbudakan, menyelamatkan mereka dari penjajahan, menyelamatkan mereka kemiskinan, kelaparan, dan lain sebagainya. Namun solusi-solusi yang selama ini Tuhan berikan ternyata tidak membuat bangsa Israel ini bertobat dan hidup lebih baik. Justru kemakmuran secara ekonomi, kekuatan secara militer, kesejahteraan hidup yang Tuhan berikan, keberhasilan-keberhasilan yang mereka capai, itu akhirnya membuat mereka menjadi angku dan sombong di hadapan Tuhan. Pada akhirnya mereka kembali jatuh ke dalam dosa dan melakukan berbagai macam perbuatan yang jahat, yang menyakiti hati Tuhan. Kehidupan sosial mereka, kehidupan moralitas mereka, dan kehidupan spiritualitas mereka itu semakin hari semakin buruk di hadapan Tuhan. Hal ini sudah menjadi seperti siklus yang berulang-ulang. Ini menandakan bahwa solusi yang bersifat materi, bersifat duniawi, yang selama ini Tuhan berikan bagi umatnya, tidak menyentuh akar persoalan mereka, yaitu hati mereka. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hal utama yang mereka butuhkan pada saat ini adalah hati yang baru, batin yang baru, dan roh yang baru. Jawaban yang mereka butuhkan adalah sesuatu yang bersifat kekal, yaitu kerajaan yang bersifat rohani, kerajaan yang bersifat sorgawi, bukan kerajaan duniawi. Yang mereka butuhkan adalah kerajaan Mesias yang dipenuhi dengan kebenaran, kasih, dan keadilan. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti Ahaz dan rakyat Yehuda pada masa itu, Anda dan saya mungkin juga sedang mengalami pergumulan-pergumulan dan masalah-masalah yang berat dan yang real dalam hidup ini. Kita semua menghadapi masalah pandemi COVID-19. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan orang yang mereka kasihi, bahkan ada yang mengalami berbagai macam pergumulan hidup yang sangat sulit untuk diungkapkan. Nah, teman-teman, ketika kita menghadapi semua pergumulan yang ada, solusi apa yang kita harapkan dari Tuhan? Contohnya yang begini, kalau hari ini kita sakit ya, apa yang paling kita harapkan dari Tuhan? Secara umum tentu kita mengharapkan kesembuhan, bukan? Tapi solusi itu apakah benar-benar menyelesaikan akar persoalan hidup kita manusia? Ketika kita sakit, kita berobat, kita sembuh, itu baik dan harus kita lakukan. Tetapi apakah itu benar-benar menyelesaikan persoalan hidup kita? Bukankah besok-besok kita akan kembali sakit dan sampai pada waktunya kita juga semua akan mati dan meninggalkan dunia ini? Kalau hari ini misalnya kita menghadapi kesulitan secara finansial, apakah yang kita harapkan dari Tuhan? Secara umum kita tentu mengharapkan kita bisa mendapatkan uang. Dapat uang itu baik untuk menunjang kehidupan kita hari lepas hari dan kita membutuhkan itu. Tapi semua ini itu kan hanya bersifat sementara. Tidak benar-benar menyelesaikan akar persoalan hidup kita. Dan kadangkala, dengan memiliki lebih banyak uang, itu bukan membuat hidup kita semakin baik. Malah membuat hidup kita itu semakin ya tidak beres di hadapan Tuhan. Teman-teman, intinya begini. Kalau hari ini hati kita belum berubah, pikiran kita belum berubah, batin kita belum diperbaharui, roh kita belum diperbaharui oleh Tuhan, solusi apapun yang kita dapatkan dari Tuhan untuk persoalan hidup kita, itu hanya bersifat sementara dan tidak benar-benar menyelesaikan persoalan hidup kita.
Jadi sekarang yang kita butuhkan sebenarnya bukan sesuatu yang bersifat materi dan duniawi saja. Ada sesuatu yang lebih penting daripada itu yang kita harus dapatkan, yaitu kerajaan Allah yang bersifat kekal, yang berbicara tentang bagaimana kita hidup menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Manusia baru dengan hati yang baru, manusia baru dengan pikiran yang baru, manusia baru dengan batin yang baru, dengan roh yang baru. Karena hanya dengan pikiran-pikiran yang baru seperti itu, kita memiliki nilai hidup yang baru. Kita memiliki perspektif yang baru untuk memandang kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah mengalami yang namanya kelahiran baru di dalam Yesus Kristus, memiliki perspektif yang baru di dalam Yesus Kristus, memiliki nilai hidup yang baru yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah, tidak akan jadi masalah hari ini kita miskin atau kaya. Kita tidak akan lagi terlalu bergumul, ya, apakah kita hari ini berjodoh atau tidak. Kita juga tidak akan lagi terlalu bergumul, apakah kita nanti menikah atau tidak. Kalau iya, baik. Kalau tidak, juga bukan persoalan yang besar lagi. Bahkan, sehat atau sakit, hidup atau mati, tidak lagi menjadi persoalan bagi hidup kita. Kenapa? Karena kita sudah memiliki nilai yang baru di dalam Yesus Kristus. Contoh yang paling konkret dari kebenaran ini adalah kehidupan dari para murid. Ya, kita tahu para murid yang pertama itu mereka pada awalnya juga adalah orang-orang yang sangat berfokus kepada kerajaan dunia. Tapi setelah mereka bertemu dengan Kristus yang bangkit, setiap mereka itu akhirnya bersedia kehilangan segala sesuatu demi Kristus. Begitu juga dengan Paulus. Sebelumnya Paulus adalah seorang yang sangat mementingkan hal-hal yang bersifat lahiriah. Namun setelah bertemu dengan Kristus, Paulus berkata, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus." Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah segala pergumulan hidup kita hari ini, yang kita butuhkan bukan hanya solusi yang bersifat sementara, duniawi, materi, dan jasmani saja. Kita membutuhkan kerajaan Allah yang bersifat kekal, yang memberikan kita nilai yang baru, perspektif yang baru di dalam memandang kehidupan dan dunia ini. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, Blaise Pascal pernah mengatakan kalimat ini. Dalam hati manusia ada ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh Allah. Apapun yang kita dapatkan dari dunia ini tidak akan pernah mengisi kekosongan hati kita. Sebaliknya hanya akan menambah kehausan batin kita. Seperti kita minum air garam, semakin minum semakin haus. Hanya Allah yang dapat mengisi ruang kosong itu. Jika Allah sendiri tidak pernah bisa memuaskan kita, maka tidak ada satu apapun di dalam dunia ini yang dapat memuaskan kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini apakah engkau sedang berada dalam pergumulan dan kesulitan? Apakah yang menjadi persoalan utama hidupmu? Solusi apa yang engkau harapkan dari Tuhan? Selama hati kita belum diperbaharui, selama nilai hidup kita belum berubah, selama perspektif kita tentang dunia dan kehidupan ini belum berubah, apapun solusi yang kita dapatkan dari Tuhan, tidak benar-benar menyelesaikan persoalan hidup kita. Kita akan mengalami siklus-siklus kehidupan yang sama. Kita akan merasa hidup ini penuh dengan ketidakpuasan, hidup ini penuh dengan ketidakbermaknaan dan sia-sia. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pergumulan hidup yang kita alami hari lepas hari, yang real, apapun itu, solusi yang paling tepat adalah seperti yang Tuhan janjikan, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Jika hari ini Anda merasa Yesus itu tidak cukup untuk menjawab persoalan hidupmu, maka tidak ada jawaban apapun di dalam dunia ini yang dapat menyelesaikan persoalan hidupmu. Yesus adalah satu-satunya jawaban dan harapan atas semua persoalan hidup kita.
teman-teman yang dikasihi Tuhan. Yesus adalah satu-satunya jawaban dan harapan atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami. Ketika kami bergumul dalam kehidupan kami, Tuhan, kami tidak sendirian. Ada banyak orang memiliki pergumulan yang sama dengan kami. Bahkan Tuhan, Engkau di sorga juga bergumul untuk keadaan kami. Tuhan, ketika kami bergumul di tengah hidup kami, kami tahu selalu ada harapan di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami hanyalah bersifat sementara dan pasti akan berlalu, ya Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan, untuk menyadari kebenaran ini. Dan biarlah Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kami alami dan hadapi, kami menyadari satu hal, solusi dan jawaban yang utama atas hidup kami bukanlah jawaban atas persoalan-persoalan yang kami hadapi, tetapi adalah Yesus Kristus yang hadir memperbaharui hidup kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang baru, memiliki nilai hidup yang baru, perspektif hidup yang baru di dalam memandang segala persoalan yang terjadi. Sehingga kami dapat membawa hidup kami, Tuhan, untuk hidup dalam rencana-Mu dan kehendak-Mu. Dan melalui semua peristiwa yang kami alami, kami dapat hidup semakin serupa dengan Kristus dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada penginjil Farm Citung untuk kebenaran firman Tuhan yang diberitakan. Biarlah kita pun sebagai anak-anak muda terus belajar untuk bersandar sama Tuhan. Mari teman-teman, saya mau mengajak setiap kita untuk bersyafaat bersama. Kita akan mendoakan beberapa pokok doa. Mari kita berdoa. Bapa, dengan penuh ucapan syukur, kami mau belajar untuk terus bersandar sama Tuhan. Di tengah-tengah hidup yang tidak mudah ini, kami percaya ada kasih Tuhan, ada tangan Tuhan yang terus setia menopang kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk rekan-rekan saudara seiman kami yang mungkin saat ini sedang bergumul, yang sedang mengalami duka karena ditinggal oleh orang yang mereka kasihi. Kiranya kasih setia dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan, itulah yang senantiasa menyertai mereka dimanapun mereka berada. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk mungkin saudara seiman kami yang juga menerima hadiah dari Tuhan, adanya anggota keluarga yang baru. Kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap dari mereka. Sehingga di masa pandemi seperti ini, hadirnya anggota keluarga yang baru pun menjadi sukacita tersendiri bagi setiap mereka. Bapa, kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, menyerahkan untuk masa-masa perayaan ibadah Natal dan Tahun Baru ini, kiranya Tuhan sendiri juga yang jaga, Tuhan sendiri yang topang. Biarlah kondisi ini tidak semakin memperburuk kondisi yang ada, tetapi justru ada tangan kasih Tuhan yang menaungi bangsa dan negara kami, sehingga apa yang kami khawatirkan adanya gelombang ketiga itu tidak terjadi. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk komunitas Teens and Youth yang ada di gereja kami. Kami mengucap syukur kalau Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk boleh bertumbuh dan mengenal Engkau melalui komunitas ini. Kami mau menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan, menyerahkan untuk teman-teman seiman kami, menyerahkan para pemimpin rohani kami, kiranya Tuhan sendiri yang menolong setiap dari mereka, dimanapun mereka berada dengan pergumulan mereka masing-masing. Kami mau serahkan setiap seruan doa kami ini dengan satu keyakinan, bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa kami tepat pada waktu-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam satu nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat percaya di segala tempat dan zaman, kita mau mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari sama-sama kita meresponi firman Tuhan, bila kita boleh memakai seluruh kehidupan kita untuk memuliakan Dia. Haleluya. Holy, holy God, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari sekali lagi arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datang daripada-Nya. Kiranya kasih sayang yang kekal dari Allah Bapa dan cinta kasih yang tak berkesudahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, kuasa, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dan membuat apapun yang kita kerjakan berkenan di hati-Nya dan berhasil mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Amin.